Ini namanya tahu campur kalau di Surabaya. Ini ada sayur selada, terus ada toginya, tahu goreng, terus ini perkedel singkong. Nah ini dikuahin, kuahnya rada rasa-rasa manis dari gula Jawa. Terus ini ada kikil atau otot-otot. Makanya pakai sambal. Harusnya sih masih ada mie kuning, mie basah. Terus biasanya dipakein kerupuk juga. Ini namanya tahu campur. Ini namanya lontong kupang. Ini khasnya Surabaya ya, terutama di daerah Sidoarjo itu banyak banget nih kenjeran. Ada lontong. Nah ini kupangnya ini. Nih, kupang ini semacam kerang-kerangan ya. Terus ini ada gorengan namanya lento, ini kayaknya dari singkong. Paling enak makannya pedas, terus ada petis khususnya dikucurin jeruk nipis yang banyak. Mantap. Ini memang kalau ada orang yang perutnya nggak tahan biasanya bisa diare. Nah, biasa orang makan lontong kupang ini ditemani dengan air kelapa muda untuk menawar racun, katanya orang-orang zaman dulu ya, zaman mama saya. Ini enak banget. Sampai jumpa. Nah, yang ini nih lontong mie. Cuman aku nggak pakai lontong. Biasanya malah nggak pakai mie. Ini ada tahunya. Terus ada beberapa cilah. Udang goreng. Ini sambalnya biasanya tuh pedes banget. Terus di piringnya ini biasanya udah diadukin ada petis ya. Petisnya beda sama petis yang kupang tadi. Salah satu kuliner wajibku dan makanan yang paling aku suka sejak aku masih kecil. Nah, emang depan sayur.